Oke, selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini video ini adalah video yang sedikit berbeda karena video hari ini kita adalah video mengenai test ride. Ya, itu seperti yang kawan-kawan lihat di belakang saya, mungkin kawan-kawan yang udah pada tahu ya. Di belakang ada apa yo? Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK 8000. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tetap ya, pakai masker ya. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke video utama, video test ride ya. Selamat menonton. Ini dia kawan-kawan, Ninja R berwarna hitam. Ninja 2 tak ya. Saya dulu punya pengalaman dengan motor 2 tak itu adalah dengan Satria 120R ya. Full korek mesin, jadinya ya tahulah gimana sedikit rasanya motor 2 tak itu. Terakhir juga sempat bawa Ninja RR pakai fairing ya. Korek harian juga dan itu udah dahsyat. Habis itu lama absen. Lama banget absen nggak main nih. Motor 2 tak lagi dan kali ini teman datang si Bagas membawain motor Ninja R ini. Jadi karena kangen juga gimana rasanya akhirnya ya udah deh. Langsung aja deh kita test ride aja ya. Eh sebelum lihat aja dulu penampakan motornya. Jadi yang kelihatan banget perubahan modifnya di sini ada di velg aja sama knalpot yang kelihatan banget ya sama catnya. Biasanya sih Ninja dia identiknya hijau, tapi ini warnanya hitam ya. Oke, kita pasang dulu kameranya di helm, langsung kita cus ya. 3, 2, 1, tung. Jangan lupa pakai sarung tangan dulu ya. Kenapa? Dan safety, panas bro. Nomor banget gak bawa terbuat. Wah, lebih lama lagi gak pernah pakai motor super engkol. Sebentar dulu kasih ya. Motor belakangnya.
di otak itu memang nggak ada matinya ya. Jadi rasa adrenalin yang terpompa itu memang mantap. Tadi ada sempat tadi untuk nyari selahnya dikit karena memang bawa mesin karakter sim patah dan dua otak memang berbeda banget ya. Dan akhirnya tadi dapat sih akhirnya. Dan nikmat banget. Cuman memang tadi yang saya rasakan motor tadi itu nggak tahu ya, mungkin posisinya mungkin nggak senter pas speedometernya, jadi agak naik sedikit ya, estetika aja sih. Terus waktu ngungkit si persneling itu juga kayaknya agak susah ya, ini masalah rasa aja sih. Terus pada saat ingin merasakan jambakan dua tak itu juga ternyata harus di apa istilahnya ya, di digiring dulu, nggak bisa langsung spontan banget, langsung nggak bisa. Entah mungkin karena karakter mesinnya si Ninja ini yang saya nggak tahu kenapa, jadi agak beda. Seingat saya dulu dua tak saya itu spontan ya, yang right langsung gitu dia. Kalau nggak pompa kopling, tadi kopling juga kayaknya udah agak aus ya. Jadi saya mau mainin setengah kopling, ternyata efeknya juga nggak keras banget. Kalau ingin dapat lebih ledakan lebih spontan itu turunin gigi, bentet gas, tarik baru dapat. Cuman ya balik lagi, situasi jalan raya tidak memungkinkan. Jadi untuk tadi itu aja udah cukup banget lah. TOP, thank you banget Bagas yang udah minjemkan motornya. Dan sekedar catatan, motor itu dijual. Jadi kalau kawan pengen punya motor Ninja 2 tak, nah itu silakan ditawar ya. Nanti IG-nya si owner ada di bawah nanti ya. Ya, jadi secara keseluruhan impresinya oke banget. Oke banget. Ya, yang lainnya cuma masalah tampilan estetika aja sih, tidak ada begitu hal-hal yang berarti banget lah masalahnya ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video test ride Ninja R. Ya, 2 tak men ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekal 8000. Nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding.